kecamatan Empanada. Aku coba yang beef. Ada toast, is it choripan sandwich gitu guys. Tapi aku nggak mau kan sandwich karena udah kenyang. Aku pengen dessertnya sih ada apa tadi? Dolce de leche cake. Gitu. Dan mereka kasih roti dan chimichurri. Ya. Guys. Kita lagi di pantai ya. Lestari. There's camarones. Shrimp on the stick. Right? Kayaknya aku mau beli churros deh. Ini lucu enggak sih? Gerobak tengah laut gitu. Dia bawa goreng. Tuh. Beli kelapa sama nanti ada cucumber gitu-gitu. Ini jajanan apa pantai ya. Ada mangga, kalau Indonesia mah rujak kali ya, tapi rujaknya ini kita udang ya gitu. Nanti kita lihat kayak gimana. Aku beli yang ini sih, kokok con camaron ya, lucu kan. Kita lagi di Pantai Rosarita. Rosarito? Rosarito. Ini namanya, what is this called again? Camalatos? Clamatos? Camarones? Aguachile. Aguachile. There's shrimp, there's coconut, ada cucumbernya. Yuk kita makan. Mari kita coba. Kelapanya dulu. Enak sih, asam-asam, asin, ada pedesnya juga. Ini makanan diet ya guys. Argentina ya. Ini kita makan empanada. Aku coba yang beef. Ada toast, is it apa? Choripan. Sandwich gitu guys. Tapi aku nggak mau makan sandwich karena udah kenyang. Aku pengen dessertnya sih ada apa tadi? Dolce de leche cake. Pastel gitu. Dan mereka pasti roti dan chimichurri. Ya. Pencuci mulut time. Ini ada kue dari Argentina. Ini atasnya meringue, terus ada karamelnya dulce de leche. Kayaknya mungkin mirip kayak tres leches, tapi kita coba dulu ya. Kita coba. Wow. Guys, ini orang-orang pada mau nyebrang dari Meksiko ke Amerika. Dan antrinya panjang banget karena penduduk Meksiko banyak juga. Ada berapa puluh juta gitu, aku lupa. Kayaknya 50 juta orang deh. Tapi kan gak semuanya masuk. Guys, kita mau makan. Ini namanya tamales. Ini tuh ada corn flour-nya, ada
cilinya, ada sambalnya, maksudnya ada ayam, ya. Enak. Harusnya ada sambalnya sih, cuman saus-sausnya, cuman aku nggak ngambil karena ribet makannya, kan lagi nunggu ngantri, gitu ya. Pagi guys, aku mau breakfast nih. Ini aku lagi di Washington State. Jadi kemarin aku dari San Diego ke Mexico, Mexico sekarang ke Seattle, ntar balik lagi ke San Francisco, ya. Rambutku lagi tumbuh. Di sini ada sambal belibis tuh. Endul. Ini aku lagi makan apa ya? Egg frittata gitu. Tuh ya. Aduh, aku udah makan sih, cuman lupa recording deh. Terus ada yogurt, ya. Sama aku lagi minum. Abis itu aku mau tidur tadi, soalnya baru. Ternyata mobil ini keren banget karena ini cruise control-nya kalau misalnya ada yang mobil di depan itu dia berhenti sendiri, apa ngerem sendiri gitu. Jadi aku nggak harus pakai gas sama brake sama sekali, cuma ngelihat aja kalau misalnya beneran ada itu baru aku stop. Guys, lihat nih, kakiku nggak di pedal ya. Endul banget nih mobil, lagi macet-macet dia adjust gasnya. Tuh, cuma tinggal atur setir aja. Kita lagi di lounge sekarang ya. Ini ada primitif sama snack sama drink. Drinknya harus bayar di sini. Tadi milih makan atau minuman, kita pilihnya makan ya. Tuh dia ngambil sama aku chicken wrap. Ini pineapple juice. Yum. Terus ini chicken Caesar wrap. Jadi ya healthy gitulah ya, boleh lah ya. Green wrap. Ada Caesar dressing ya. Ranch. Keju. Ayam. Lettuce. Kang San, kita mau makan dulu mukbang ya. Makan sepuasnya, kalau nggak puas Anda minta balik lagi duitnya ya. Ada capcay, kimchi, macam-macam, dessert, sushi, apa ini, salad, dan inilah poncok-poncoknya, makan. Ada pork rib, ada short rib, ada kayaknya itu cumi deh. Ada ayam, ada udang, terus ada sup-supan, ada potato, fried rice, whatever, this is tteokbokki. Pertama ya guys, kita lagi panggang-panggang tuh. Si Ratu Bawang, Bang Busti, sama Tantaku. Halo.
Ini kan karena makannya all you can eat, aku makannya nggak pakai nasi, cuman kalbi aja. Aku yang suka banget deh. Enak. Kalau penyonya di grill gitu guys. Ngirimin barang kurang mulu, kan gua nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dia kan nggak bisa komplain karena penjualan aku mesti. Baru nyampe. Kenapa? Kapan pulang lagi? Barunya. Kalau ada suami baru pulang lagi. Sama-sama punya laki. Ya udah nanti kapan lagi ya? Bye. Bye. Oh. Ini udah. Habis gini diet lagi deh. Guys, ini adalah kesudahan huru-hara kita malam ini. Kenyang banget ya. Pencuci mulutnya kayaknya ada buah-buahan deh, tapi aku udah kenyang banget sih. Hi guys. Good morning. Aku udah minum ini nih, green juice ya. Back to diet again. Kemarin kan baru makan buffet Korean, jadi gitulah ya. Sekarang kita mau makan yogurt sama granola. Ya nih, vanilla yogurt granola. Terus aku ada burrito. Breakfast burrito, okay? Aku makan yang asin dulu baru yang manis buat kayak dessert gitu guys. Dan aku cocolin ke sambal belibis. Dalamnya tuh ada sosis, ada telur, ada kentang. Hari ini kita mau makan Shaolin. Makanan Vietnam ya, kecil. Ada yang pas sih. Nah guys, biasanya aku tuh beli rice combination plate. Itu ada nasi, ada grilled porknya, ada sapinya, ada spring roll, ada egg roll gitu-gitu. Ada telurnya, cuman aku kayaknya sekarang mau pho aja deh ya. Guys, ini pho-nya tuh kayak banget. Apa ya, mie kuah gitulah, ada ininya tuh. Tuh tanteku beli beef stew sama nasi. Kita mau share ya. Yuk. Guys, ini pho. Aku dikasih bean sprout, basil tuh kupangi, sama jalapeno. Ya, kita makan dulu. Tuh, mie-nya beras. Tepung beras. Bihunnya kok gitu ya? Beda lagi. Enggak ada. Gak ada kayak gini kan. Kayak miso. Aduh guys. Terus kita ada ini nih. Beef stew. Aku minta dikit. Oh wow. Ajib kan? Ajib banget. How to like? Endo. Mantap. Tapi bukan bisa juga. Dia lebih kecil dibandingin bihun ya. Ini emang cuma di Vietnam aja kayaknya ada. Sebenarnya sama kayak kuet ya, cuma mereka
potongnya tipis-tipis. Kita perlu vitamin C, guys. You kidding me? Everything. Lebih ke pahit sih daripada ke asam. Seperti hidup, asam asam getir. Tapi dinikmati ya. Aku kalau misalnya ke Seattle itu pasti dimanjakan sama sushi sashimi, sama ada poke tuh. Endulkan. Endul. Kita makan dulu sushi ya. Soy sauce. Sashiminya itu pelit karena yang bikinnya tante ku sendiri. Tuh, segede gede gini gini. Apalagi gratis. Mana chopstick lagi? Ini aja pisang nih. Grill salmon. Ada pool and spa. Apa ada? Coba. Oh, perlu itu, Tan. Perlu kartu buat masuk. Mantap, guys. Ini ada gymnya lengkap tuh. Ada minuman juga, ya. Dan hot. Guys, aku mau merendam dulu ya. Di sini. Tuh. Duh, menikmati hidup. Panas banget. Pakai banget, guys. Walaupun aku suka panas, betul-betul. Kita lagi di hotel. Ada kotaknya, relax dulu. Oke. Guys, dibawa ya. Ribs tuh. Tetap aja sambal belibis sama ada shrimp ini. Udah makan sih. Tadi lupa aja belum di shoot. Coconut shrimp. Nah, ini ribs. Barbecue. Dikasih bawang goreng, guys. Itu. Biar ada crunchy-crunchy-nya. Mantap. Harusnya pakai nasi sih, teman. Aku lagi diet ya. Ambil. Kita mau makan burger di steak. I'm gonna take you guys in the bar, if that's okay. That's fine. All right, you follow me. Burgernya kayaknya endo, kayaknya aku satu bagi dua aja deh sama tante ku. Tuh, barnya full ya. Thank you. Ini Brussels sprout sama whiskey bourbon sauce, guys. Tahu nggak dia Brussels sprout apa? Brussels sprout apa ya Indonesia-nya? Kayak kol kecil tapinya, kayak kubis, baby kubis. Baby kubis. Kita makan appetizer-nya dulu ya, guys. Yang ada burgernya lagi dibagi. And what's your most spiciest thing? You have jalapeno or something? I have jalapeno. Please. Aku pakai topi biar nggak terlalu botak. Mari kita makan, guys. Ini namanya three pepper, jadi ada jalapeno-nya, ada macam-macam lah pokoknya. Endul. Wow. Kalau nggak salah ya, J10 sama J11. Kita nonton yang 3D ya, karena kita ke itu kan ke pagian. Kita itu paling atas nonton Shang-Li The Avenger ya, guys. 3D gratis aja, soalnya tentu kemarin nonton, tapi tiketnya
salah jadi di refund. Ini dapat gratisnya 3D. Kalau nggak salah ya. J10 sama J11.